Tanggal 18 Mei 2017, satu tarikh bermakna bagi sektor industri sawit negara di mana ianya telah mencapai 100 tahun. Industri sawit di negara kita yang bermula secara komersial pada tahun 1917 di Estet Tan Namaran, Kuala Selangor. Selepas itu, perladangan sawit ini terus dikembangkan di Estet Elmina juga di Kuala Selangor. Dekad demi dekad berlalu dan kini sudah 100 tahun industri sawit bertapak di negara kita. Malah pada hari ini juga, Malaysia merupakan salah sebuah negara pengeluar minyak sawit di rantau Asia dan juga Eropah. Dalam 100 tahun yang lalu, kita telah mendapat kemajuan yang besar. Okay? Dan dalam 100 tahun yang akan datang ini, okay, kita hendak meningkatkan dan juga transformasi industri sawit kita melalui sains dan teknologi. Kita tahu bahawa tanah di negara kita adalah terhad. Kita tidak dapat buat ladang-ladang yang baru sebab tanah terhad. So apa hasrat kita adalah meningkatkan produktiviti. Dengan meningkatkan produktiviti, satu ekor kita dapat meningkatkan keluaran kelapa sawit. Dan ini adalah melalui sains dan teknologi, melalui benih-benih yang baru, melalui penanaman, cara penanaman yang baru. Dan kita telah menceburi dalam apa bidang penyelidikan. Dan dalam berapa tahun yang akan datang ini, ya, kita begitu banggalah bahawa berapa penyelidikan yang baru yang dapat dipakai guna terutama oleh pekebun-pekebun kecil. Okey, kita akan impart ini semua pengetahuan, cara menanam baru, benih-benih baru kepada pekebun kecil supaya mereka juga dapat meningkatkan penggeloran dan produktiviti mereka. So dalam 100 tahun yang akan datang ini, kita juga akan lebih memfokus kepada industri huluan. Dan ini maknanya sebab kelapa sawit dapat boleh buat pharmaceutical, oleochemical, banyak barang. Ini adalah barang yang boleh tambah nilai. So itu adalah fokus kita. Dengan kerjasama seperti Jabatan Pertanian, Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia MARDI serta Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, industri sawit di negara kita diyakini terus pesat membangun dan membantu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk membantu golongan pekebun-pekebun kecil dalam sektor pertanian kelapa sawit ini.